Apa derajat hadis tentang puasa tanggal 1 bulan Rajab? Pertama para hadirin, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Al-Imam Al-Hafidz ya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah menerangkan dalam kitabnya Tabyinul Ajab fi Fadli Rajab bahwasanya tidak ada satu pun riwayat yang sahih tentang keutamaan puasa Rajab. Antum tetap puasa Senin, Kamis, 13, 14, 15, mudah-mudahan mendapatkan keutamaan lebih. Kenapa? Karena bulan Rajab bulan haram. Karena Nabi bersabda, "Wa afdalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil muharram." Seutama-utama puasa setelah Ramadan, puasa bulan haram. Bisa jadi Muharram khusus, bisa jadi seluruh bulan haram. Adapun khusus bulan Rajab, kemudian memberikan kabar gembira kepada sekian orang, ini semuanya riwayatnya berkisar antara imma hadisnya dhaif lemah, atau hadisnya sangat lemah, atau hadisnya palsu. Tapi ingat, tetap boleh puasa Senin, Kamis, kemudian 13, 14, 15. Wallahu ta'ala ala wa ala.